Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba. Yang dihormati pengerusi majlis, barisan hakim yang adil serta bijaksana yang dirahmati Allah sekalian. Syarahan yang ingin saya sampaikan pada kali ini membawa makna yang besar kepada anda semua, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pemimpin terbilang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan rasul terakhir yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa agama Islam dan menyebarkan dakwah Islamiah kepada para umat Islam agar mencapai kejayaan dan kebahagiaan di dunia serta di akhirat. Baginda lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal bersamaan 20 April pada tahun Gajah. Baginda mula mendapat wahyu pertama iaitu surah Al-A'la yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Allamal insana ma lam ya'lam. Pada 17 Ramadan di Gua Hira. Baginda mula dilantik menjadi Nabi ketika baginda berusia 40 tahun 6 bulan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan pemimpin umat Islam yang paling terbaik. Rasulullah menunjukkan sifat kemaafan dan menolak kejahilan seperti keangkuhan. Aspek yang perlu ada di dalam seorang pemimpin semuanya berada dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda merupakan seorang yang cerdas, amanah, berkata benar dan bersifat berkepimpinan melalui teladan. Kepimpinan melalui teladan, baginda tidak memaksa para pengikutnya untuk melakukan sesuatu hal. Pada siapa yang baru dalam channel ni, jangan lupa klik button subscribe, klik bell button dan jangan lupa